Nah, di video kali ini saya ingin ngomongin tentang kebiasaan-kebiasaan saya yang biasa saya lakukan di Shopee Affiliate Program ini. Gak usah banyak berlama-lama lagi, langsung aja kalian bisa tekan like dan subscribe buat yang belum, biar kalian tidak ketinggalan dengan updatean video saya-saya yang selanjutnya. Oke, kebiasaan yang pertama yaitu saya selalu melihat produk-produk apa sih yang laku di konversi saya. Pertama itu, selanjutnya setelah saya tahu nih, oh produk ini laku nih, laris. Biasanya saya akan share-kan produk-produk yang sejenis, tapi tentunya dengan komisi yang ekstra. Maksudnya gimana, Mas? Maksudnya komisi-komisi yang gede, teman. Misalkan contohnya seperti ini ya. Oh, ini gede nih komisinya nih. Misalkan 92.000, ya kan? Saya akan lihat nih produknya. Oh. Ya kan, saya klik produknya. Saya akan favoritkan. Setelah itu, saya akan download lagi video ini, video dari toko ini, dan saya akan upload lagi ke Shopee video saya. Dengan catatan, mungkin deskripsinya dirubah, atau musiknya dirubah, atau durasi videonya saya edit lagi, atau ya lain-lain lah. Kebiasaan pertama itu, teman-teman. Oke, selanjutnya kebiasaan yang kedua, jika saya upload video Shopee video, biasanya saya berpatokan dengan jeda 1 jam sekali, teman-teman. Misalkan sekarang saya upload di jam 12, nah kan, saya upload video di jam 12, lalu saya upload kembali video yang lain di jam 1. Pokoknya jeda setiap 1 jam sekali. Karena apa? Dengan kebiasaan seperti ini, maka kita akan terhindar dari yang namanya blokir massal, teman-teman. Blokiran itu parah, teman-teman. Jangan sampai akun kalian kena banned kayak akun saya itu. Kalau di banned, kalau kalian nggak punya orang dalam Shopee ya, bisa-bisa nggak dibuka, teman-teman. Oke. Selanjutnya, kebiasaan yang lain yaitu saya biasa nengokin akun-akun para suhu saya, teman-teman. Saya biasa nengokin ini kalau buntu ya, misalkan ini kebiasaan ketiga saya nih. Kalau saya buntu idenya ya, mau share apa ya hari ini ya? Aduh. Mau share apa hari ini ya? Saya biasa nengokin akunnya suhu saya, teman-teman. Misalkan ya, misalkan nih saya salah satu ini akun suhu saya akan saya tunjukkan, teman-teman. Misalkan ya, contohnya aja @yudastore, ini suhu saya, teman-teman. Nah, saya akan menyontoh salah satu produk yang di sini. Wih, banyak banget nih. Main seperti ini ya. Ini sepertinya ya itulah ya, lanjut saya akan mencontoh salah satu, misalkan oh ini nih, kita lihat produknya. Wah, bagus nih produk ini, cocok nih buat ini saya misalkan, yang tapi ini full cewek sih ya, 90% kayaknya cewek semua nih ininya, penontonnya ya, kayak gitu tuh, teman-teman. Ya, beberapa suhu saya sudah saya tandain akun-akunnya. Saya biasanya akan jiplak, teman-teman. Saya akan meniru video itu dan saya favoritkan, kebiasaan saya yang lain. Selanjutnya, kebiasaan yang lain tuh saya suka nyimak komisi-komisi yang ada di, kan kayak gini nih, habis pada dapat komisi langsung pada share-share kan, ya kan. Wah, saya dapat ini. Misalkan contohnya Mas ini nih, Mas Kristianto Rimito, ya kan? Dapatin domi tempat tidur dengan komisi yang gede, ya kan? Ya, saya akan nyontoh, teman-teman. Oh, domi itu komisi ekstranya gede nih. Ya, saya akan nyari, teman-teman. Saya akan upload juga tentang domi ini. Jadi, sebenarnya kalau kita amati,
hal-hal seperti ini tergantung insting kalian sendiri, teman. Maksudnya itu gimana sih? Kayak kalian nyetir mobil lah. Insting kalian itu harus main, teman. Kalian di sini sebagai afiliator, ibaratnya kata kalian sebagai penjualnya lah. Kalian harus tahu produk apa yang kalian akan jual, yang untungnya gede, kepada siapa kalian akan menjual produk tersebut. Seperti itu kira-kira gampangnya. Tapi itu beberapa kebiasaan yang sering saya lakukan. Kalau kebiasaan kalian gimana, tulis di kolom komentar. Oke, kira-kira kayak gitu video kali ini. Semoga bisa ngasih gambaran. Nah, satu lagi buat kalian yang belum bergabung di grup Telegram ini, monggo bergabung. Ini gratis, sekali lagi gratis. Ini kita belajar bareng-bareng, kita sharekan apa aja yang perlu kita sharekan, apa aja yang perlu kita bahas, apa aja yang perlu kita pelajari di sini, kita bareng-bareng, teman. Ini tentang Shopee dan TikTok affiliate juga. Monggo silakan, linknya ada di bawah deskripsi video ini. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan notifikasinya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.